Hai, selamat datang kembali di Resin Peace. Masih bersama saya Gan Fadli, dan dalam video kali ini kita akan bahas tentang suatu hal yang viral, yaitu tentang lampor dan keranda terbang. Dan maaf banget kalau misalkan konten tentang berita di web kita pending dulu. Soalnya di video-video sebelumnya, beberapa hari kebelakang itu banyak yang komen buat Resin Peace untuk bahas lampor. Ya meskipun saya jarang upload video, tapi saya masih baca tuh komen-komen dari teman-teman. Dan sebelum mulai ke videonya, jangan lupa buat teman-teman yang mungkin baru mampir ke channel Rest in Peace, jangan lupa buat tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Soalnya biar dapat notifikasi kalau misalkan Rest in Peace itu masih hidup dan masih upload video, oke? Dan langsung aja kita mulai ke videonya. And welcome to my world. Sebenarnya apa sih lampor itu? Jujur nih ya, saya sendiri baru tahu lampor ini ya sekarang-sekarang ini. Karena sebelumnya itu memang benar-benar nggak tahu sama sekali. Meskipun dulu itu sempat lihat tuh ya, poster film lampor di bioskop. Tapi nggak tahu kenapa ya, waktu itu rasanya kayak, apa ya, kayak kurang tertarik aja buat tonton filmnya. Jadi gara-gara teror tentang lampor ini viral dan dari teman-teman juga banyak yang request buat bahas tentang lampor, ya jadinya mau nggak mau ya, saya juga harus cari tahu tentang lampor ini apa sih? Nah, jadi menurut mitos Jawa bahwa lampor ini merupakan sosok iblis dengan keranda terbang. Yang biasanya keranda terbangnya ini sering terlihat pada malam hari. Dan mitosnya, kalau misalkan ada warga yang melihat lampor pada malam hari, maka katanya si warga ini bakalan hilang diambil lampor dan jasadnya nggak bakalan bisa ditemukan. Dan kalaupun ada orang yang bisa kembali, maka si orang itu akan merasa linglung dan bahkan katanya bisa menjadi gila. Dan katanya itulah cerita ataupun mitos dari hantu ataupun iblis yang bernama lampor. Tapi by the way, kalau misalkan penjelasan saya tentang lampor ini salah ataupun kurang tepat, atau mungkin dari teman-teman punya informasi tambahan mengenai lampor, boleh deh. Coba teman-teman nanti tulis di kolom komentar di bawah, oke? Nah, awal mula kenapa teror lampor ini menjadi viral? Jadi, pada mulanya ada seorang pengguna TikTok yang bernama Bangjo26 yang dimana dia itu mengupload beberapa konten tentang lampor. Dan dalam videonya, Bangjo ini menceritakan bahwa di kampung sebelah tempat dia tinggal itu ada teror lampor keranda terbang. Allah, Allah. Apa sih bang? Bang, apa sih kan? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Keranda. Sum. Keranda. Allah. Tapi ternyata, video TikTok yang diupload oleh Bang Jo ini, ternyata itu tuh merupakan video yang diambil dari channel YouTube yang bernama Adipati Seger. Yang itu tuh diupload pada tanggal 1 April 2020. Astagfirullahaladzim, bang. Apa sih, Kang? Ya Allah. Allahu Akbar. Kang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Cuman gak tahu juga nih ya, apakah Bang Jo ini mencuplik video tersebut dengan tujuan menggunakan video itu mungkin sebagai ilustrasi. Dan kayaknya mungkin seperti itu. Ya mungkin ketika itu dia nggak sempet buat ngerekam kejadian aslinya. Tapi selain itu, Bang Jo ini juga mengupload video lain yang dimana di video tersebut, dia bilang bahwa ada keranda terbang yang melewati salah satu rumah warga. Dan seketika itu katanya tetangganya ini tiba-tiba banyak yang mengalami sakit. Dan sakitnya ini bukan karena COVID-19. Hidup itu singkat. Antara azan dan sholat. Hidup diazankan dan mati disolatkan. Lantas, apa yang katanya setelah kejadian tersebut, kampungnya ini tiba-tiba menjadi sepi dan selayaknya seperti kampung mati. Oh iya,
Ada satu hal lagi yang kelewat mengenai mitos dari lampor keranda terbang ini, yaitu bahwa lampor ini bisa dipercaya membawa malapetaka, entah itu wabah penyakit ataupun bencana, yang biasa disebut dengan pagebluk, yang katanya bisa membuat kematian massal kepada penduduk yang tinggal di daerah itu yang dilewati oleh lampor keranda terbang ini. Tapi nih ya, ada salah satu cerita yang menarik terkait dengan teror dari lampor, yaitu ada salah seorang kakek yang dimana kakek ini pernah mengalami secara langsung mengenai teror lampor. Hai, niki nganu niku lho Mbak, kula badhe badhe tangklep masalah pagebluk niku lho. Lah niki kan Indonesia kan nemoni jaman niku malih to. Maksudnya tiang-tiang niku kathah ingkang sakit terus ninggal terus nulari kancane ngoten lho. Panjenengane ya ngono. Soale ngene lho ya. Aku nano nemai kuwi. Nate nemoni. Heeh, tau nemoni jaman sawurunge enake Agus. Jadi kira-kira orang kleru ya tak ejek tahun ngadepnya tahun sewida. Lah sing ketendang sing nemen ini pemane mangunan ora sepiro. Terus anu Celosari, Bojo, Basri sing nemen ini ngelarangan. Ngelarangan gitu. Lah sak jerone enek uru-uru kuwi. Aku dadi aku karo jenate Jogoboyo kuwi mek mubeng. Lah kuwi lah ku mubeng kuwi mbudak sing mikul Pandhusa kuwi. Dadi bengi iki. Mikul Pandhusa lah kersane ngalah pas kuwi kecandake nang gone Ajit. Lah kuwi dadi sedina kuwi sampai mendem wong 16. Sedina Mbah niki. Sedina. Lah akhire aku timbul pikir aku ya. Kadang timbul pikir aku wong-wong kuwi kelompok nek sak jerone kuburan. Wis wong-wong ki selesai nono ya. Aku duwe cara-cara ya muga-muga desane ki iso selamat aku ki ngono. Nggih Pak, nggih Pak, nggih Pak kabeh ngono. Berarti niku nganu nggih napa? Panjang ya begeblok. Oh. Berarti pagebluk niku wujudnya nggih tiang, Mbah. Ya heeh, wujude ya tiang tapi kan kongkonane gitu. Nggih. Okay. Kidul iki kan bangsa ora ketok ta. Nggih. Okay. Nggih. Kiber Mbah niku berarti. Ya mlaku biasa. Mlaku biasa ngoten nggih. Tapi mlaku ya ora ndelemak lemah. Nggih, bangsa ngono iki gak ndelemak lemah. Dadi mlaku pirang-pirange ora kong kemresek kaya awake dhewe gak. Nggih. Okay. Dadi ora nek suarane. Mereka karo rumah kan gangnya sama ini. Terlalu 10 cm. Kalau misalkan kalian pengen lihat cerita lengkapnya, kalian bisa langsung aja cek video aslinya, linknya bakalan saya simpan deskripsi. Tapi nih ya, terkait dengan penyebab sebuah keranda mayat itu bisa terbang, yang dimana ada sebuah video yang diupload oleh channel YouTube yang bernama Denny Putra ST, yang dalam video tersebut, Bang Denny ini mewawancarai seorang narasumber yang bernama Nenek Lia. Dan di video itu, Nenek Lia ini menjelaskan mengenai alasan mengapa sebuah keranda mayat itu bisa terbang sendiri. Nah, menyangkut tentang keranda terbang, apakah masih ada kaitannya dengan kiai? Mana lah kiai, itu kelakuan jin dona. Itu masjid ini, yang tukang ngebang tiap pagi selalu tidur di munara masjid itu. Ditaruh, yang naruh itu adalah jin Islam. Memang dia tidak pergi dari masjid itu, tetap dia di situ. Tahan apa enggak imanmu. Sering pindah-pindahkannya. Tahan ngapain orang itu taruh dalam masjid keranda itu. Udah ribuan kali dibilang jangan taruh masjid. Tetap ditaruh dalam masjid. Udah berapa kali itu enggak mau lagi orang jaga di situ. Mana tahan. Udah di atas menara sana taruhnya. Kadang-kadang ditaruhnya di luar. Udah terletak tidur di luar. Banyak enggak kekerasan situ. Jadi ini pun macam kau bilang ini yang terbang-terbang ini. Iya, kelihayan orang itu. Kelihayan maksudnya ada campur tangan jin atau cuman ulah manusia? Iyalah keterkeseruan jin lah tadi makanya bisa terbang nakku. Jadi Nek izin lagi Nek. Jadi setiap keranda itu kan banyak membawa mayat ya Nek ya, keliang lahar. Apakah keranda itu sendiri memiliki suatu energi yang kuat atau kemudian yang mati di situ berkumpul? Enggak.
atau gimana, Nek? Keranda sendiri itu kayak mana sih, Nek? Itu keramat dia, atau kayak mana? Yang jalan itu. Itulah kelakuan orang tadi itu. Apa tadi yang saya bilang, jin itu. Yeah. Itu pun kalau papannya kayunya mana berjalan. Tutupnya itu aja yang berjalan itu. Ngerti tutupnya? Tutup mayat kan tutup ada. Tutup mayat, itu yang selalu berjalan, kalau papannya jarang. Di masjid itu pernah di tengah jalan itu letak. Malam Jumat Kliwon. Tapi gak sempat pagi, jam 3 subuh letak dia begini mampang. Karena yang mati itu pun orang nakal. Mencuri mau, menyucu orang mau, semua mau. Jadi mungkin dia sudah keluar dari bumi, gak diakui Allah. Jadi pergilah dia ke masjid itu nyari-nyari pasal. Jam 3 nampak keranda itu di tengah jalan. Tahu saya namanya. Nakal memang itu hidupnya. Nah, jadi kalau yang saya tangkap dari penjelasan Nenek Alia ini, dia itu menjelaskan bahwa penyebab dari keranda mayat itu kenapa bisa terbang sendiri, itu tuh karena ulah jin yang usil. Tapi selain itu, ada juga beberapa alasan kenapa keranda mayat bisa bergerak sendiri. Contoh lainnya, itu bisa aja memang itu tuh digerakin oleh manusia. Yang kemungkinan kerandanya ini dipasangi tali, lalu kemudian ditarik dan terlihat seolah-olah bisa terbang. Tapi sebenarnya nih ya, mengenai hal ataupun teror keranda terbang sendiri ini bisa dibilang sebenarnya itu merupakan hal yang biasa meskipun memang kita jarang lihatnya. Dan kebanyakan memang kejadian-kejadian aneh mengenai keranda terbang ataupun keranda yang bergetar gitu kan, itu tuh biasanya ya kebanyakannya dilakukan oleh jin yang usil. Karena memang kan fungsi dari keranda ini memang digunakan sebagai media untuk mengangkut jenazah. Yang biasanya setelah mengangkut jenazah itu biasanya masih ada jin-jin yang menempel ataupun mendiami keranda tersebut. Makanya kenapa keranda mayat itu merupakan salah satu benda yang bisa dibilang angker, karena ya sering bergerak sendiri. Dan kalaupun misalkan teman-teman penasaran dengan cerita tentang keranda mayat, teman-teman bisa langsung coba datang ke masjid yang ada keranda mayatnya, dan coba teman-teman tanya deh sama pengurus masjidnya, kira-kira kejadian aneh apa yang pernah dia alami terkait dengan keranda mayat yang disimpan di masjid itu. Dan kemungkinan besar, jawabannya pasti pernah mengalami ataupun melihat kejadian aneh mengenai keranda tersebut. Entah itu si kerandanya ini suka bergetar sendiri, atau mungkin si kerandanya ini bisa tiba-tiba jatuh sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, guys. Allah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guys, asli saya sendiri buat mastiin gak ada siapa. Bayangan saya sendiri guys. Saya nyoba beraniin. Assalamualaikum.
Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Guys, lihat, dengar kak, tadi suaranya guys. Allahu Akbar. Guys, guys, lihat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Tapi nih ya, kalau misalkan teman-teman pengen ngerasain yang lebih ekstrim lagi, teman-teman bisa coba langsung buat tidur di dalam keranda mayat. Ya mungkin setelah itu, teman-teman bisa merasakan pengalaman horor yang lebih nyata dan apa yang teman-teman rasakan ketika tidur di dalam keranda mayat. Dan itu bakalan menjadi sebuah pengalaman horor yang benar-benar gila sih. Dan kalau misalkan penasaran, ya cobain aja pokoknya. Dan mungkin cukup itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe jika kalian suka dengan video-video seperti ini. Dan tonton juga video-video horor lainnya di channel Resin Peace. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya, dan selamat bermimpi buruk.